Oke banget. Ini dari mana aja sih tamu-tamunya? Ini semua dari Jakarta? Selatan? Barat? Timur? Oh, macam-macam. Sejabodetabek. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Oke, terima kasih sudah mau hadir di sini. Untuk yang lagi nonton, semoga sehat selalu juga. Mungkin sekarang ini kan jam 1 ya, berarti jam 1 ini mungkin lagi ada yang makan siang, baru selesai makan siang, lagi di kantor, mungkin mobilnya mewah sekali, ada televisi. Kalau lagi nyetir, jangan sambil nonton aku. Memang mungkin tersiksa nggak bisa nonton acara ini ya di jam segini. Bisa nonton lewat YouTube. Bahaya loh. Kalau misalnya lagi nyetir sambil nonton, ih ini kece banget sih, Sarah, gendutan ya, kurusan, gendutan. Kan lagi nyetir nggak boleh, kalau ada supir baru boleh, kalau ada yang nyetirin baru boleh sambil nonton ya. Atau nonton lewat gadget juga nggak apa-apa kalau nggak lagi nyetir. Kalau misalnya lagi di kantor, kalau bos belum balik ke kantor, nonton aja. Kalau bos sudah balik ke kantor, nonton aja, ajak bosnya nonton. Bos. Bos tuh jangan cuma bisa marah-marah aja, nonton acara ini, keren banget loh. Bosnya net aja nonton acara ini. Iya loh, aku dengar katanya bosnya kalau lagi meeting dimanapun langsung ini, maaf saya nggak bisa teruskan meeting di jam 1, saya harus nonton acara Sarah Sehat. Bos kita loh, kita kasih tepuk tangan. Ini bosnya, bosnya nonton gak sih? Aku takut dipanggil kantornya. Tamu saya yang pertama ini seorang good daddy. Dia ini kelihatan banget cinta banget sama anaknya, ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya dan ingin share apa yang dia tahu kepada anaknya. Ada videonya ya, boleh aku puterin? Siap-siap ya, kita nonton bareng. Ini seorang artis dengan anaknya, kita nonton bareng selama 3 jam. Enggak ya, oh tayangan dikit aja ya, oh, 3 jam kelamaan ya. Oke, boleh kasih lihat? Ya Allah, aku sekarang mau tidur dulu ya. Maafin dosa-dosa orang tua aku. Senyilah mereka seperti mereka nyanyiku waktu kecil. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wallahu. Lucu ya? Ayahnya sih memang gak kelihatan, tapi anak ini bisa sepinter ini pasti ayahnya yang ngajarin. Ada Hengki Kurniawan siang hari ini. Sehat kau? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini sebuah kehormatan bisa tampil di sini, diundang di sini. Keren enggak. Banget ini acara, wow. Terima kasih, kehormatannya ada di kita loh, ada di kami dan tim Karate. Wow. Bisa hadir di sini, Hengki. Ini kalau di mobil juga suka nonton acara ini. Benar. Acara paling fenomenal, menginspirasi paling banget. Fenomenal ya, tapi keren. Enggak sambil nyetir kan? Oh enggak. Iya kan, ada yang setirin dong, mobilnya bahaya. Mobilnya berhenti soalnya. Oh mobilnya sengaja mobilnya di stop. Berhenti. Tuh lihat, orang tuh sampai stop mobil loh. Oh kamu yang bikin macet kemarin ya di Sudirman. Karena katanya lagi nonton acara Sarah Sehat. Ih anakmu ini umur berapa tahun sih? Ini bintang ya? Besok, bintang. Bentar lagi 6 tahun. Udah nyiapin apa untuk dia bintang 6 tahun ini? Gak nyiapin apa-apa lah ya, paling cuma liburan aja. Oh mau liburan? Kebetulan dia ini paling suka banget sama Lego. Jadi oh, iya. Dia pengen pah nanti ulang tahunnya ke Legoland gitu. Dan itu menyenangkan karena Lego itu katanya kan memang bikin anak jadi cerdas banget ya. Karena ya, sebagian berpendapat seperti itu, cuman secara ilmiah penelitian kurang paham juga ya. Tapi paling tidak dengan adanya Lego itu jadi kreatif aja gitu. Iya benar, imajinasinya juga di trigger apa namanya. Kamu ikutan main Lego nggak? Ikutan bikin-bikin juga atau ngeliatin aja kalau bintang kadang-kadang lagi kadang-kadang kalau pas lagi nggak kerja, gak kerja di rumah. Terus biasanya malam sebelum tidur tuh baru dia ngajak, wah apa ini aku habis bikin mobil-mobilan dan lain sebagainya. Itu barulah terus pamer ke ayahnya. Kita apa namanya, menghargai lah, wah bagus nak. Ngasih lihat. Dan ini tadi aktivitas sebelum tidur ini lucu sekali deh, ini berdoa ya. Anaknya dibiasakan berdoa. Dan aku senang banget doanya dia tadi, ini doanya dia itu kamu yang kasih tahu atau dibiarin aja. Jadi kamu harus berdoa sama Tuhan, berdoa apa aja atau gimana? Awalnya dikasih tahu sekali gitu, habis doa bahasa Arabnya baru artinya. Gitu, maafin dosa orang tuaku, terus habis itu banyak rezeki dan lain sebagainya. Dia gitu. Suka nambah-nambahin sendiri nggak? Kadang suka nambah-nambahin. Iya kan? Kalau misalnya malamnya gitu dia nonton tayangan yang mungkin agak serem gitu pas pas jauh dari perhatian tiba-tiba nonton horor gitu. Dia bilang supaya tidurku dilindungi, nggak ada hantu kayak gitu. Dia nambah-nambahin sendiri. Gitu. Oh, sekarang tidurnya bareng? Bareng, bareng. Karena bintang sekarang ikut saya bukan mamanya. Oke, jadi tidur selalu bareng ya.
Itu momen-momen yang pasti selalu ditunggu-tunggu pulang kerja, secapek apapun, anak sudah tidur, kita tinggal, guling udah gak perlu lagi ya. Buat lelahnya ini, apa, hilang. Hilang langsung ya. Rajata juga saya ajarin untuk berdoa kan, tapi pada saat itu karena dia masih kecil, doanya memang belum pakai bahasa Arab ya, masih pakai doa bahasa Indonesia supaya dia mengerti. Kalau mau makan misalnya, dia suka nambah-nambahin gini, dulunya Tuhan semoga makanan ini sehat, semoga aku jadi sehat dan lain sebagainya. Lama-lama dia gini, Tuhan semoga makanan ini enak. Berarti mamanya harus masak sendiri. Iya, mama. Enggak, itu justru memang masakan mamanya. Dia berdoa gitu. Terus kalau mau tidur juga dia berdoanya sekarang, Tuhan, dia lebih ke terima kasih sih aku aja untuk terima kasih ini, terima kasih itu, terima kasih besok aku mau ke toko mainan. Kata siapa Rajata? Iya, aku udah terima kasih sama Tuhan, jadi ibu harus ngajak aku ke toko mainan. Ada maunya ya. Akal-akalan itu pinter loh, artinya kan motivasi kita untuk bekerja giat. Gitu. Iya, benar sih. Akhirnya kita jadi pengen ngasih apapun yang dia mau gitu. Yeah. Nah, tapi kamu dengan Bintang ini anak pertama, udah gitu. Anak satu-satunya pada saat ini gitu ya, sudah mulai kelihatan cerdas dan segala macam. Susah ya antara pengen manjain tapi pengen ngerem juga. Kamu berasa gitu nggak? Kemarin-kemarin ketika Bintang sama Kristi, itu memang setiap kali ketemu seminggu sekali pasti apa yang dia mau saya belikan. Iya. Kita kan waktu ketemunya kan jarang gitu kan. Jadi dia minta Lego, Lego, Lego. Bahkan di permainan yang sama saya belikan. Gitu. Iya. Cuman sekarang ini udah saya tahu sendiri bahwa Legonya udah kebanyakan, tidak semua saya belikan, tapi saya arahkan ke buku-buku cerita, terus buku-buku ngaji, sama itu aja gitu. Karena Legonya udah makin banyak dan hampir sama semua gitu, jadi ya ada kalanya kita ngerem, ada kalanya kalau memang dia pinter, misalnya ketika saya kerja saya kasih tugas, Bintang nulis ini nih sampai habis. Penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Oh, kamu kasih dia gitu. Oh, exercise. Ketika dia menyelesaikan tugas dengan baik, baru besok minta apa saya belikan. Baru jadi kayak bonus. Ya, kayak gitu. Motivasi aja. Motivasi. Kamu paling tegas sama Bintang soal apa? Yang makanan. Paling bisa bikin kamu makanan waktu dia mau sekolah karena jarak antara rumah dan sekolah itu ya sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuman jadi kamu yang ngurusin macet. Kalau pagi-pagi gitu. Oh ya? Iya. Karena ya meskipun ada sopir tapi kan paling tidak saya harus bangunin dia dan lain sebagainya. Iya, ngurusin dia pagi, siapin apa gitu? Kadang-kadang sih kan ada mbak juga di rumah. Oh iya, oke. Tapi ikut sibuk juga. Tapi kalau untuk bangunin sampai mungkin arahnya harus dimandiin, saya yang bopong baru mbaknya. Karena posisinya dia ini agak keras juga. Kalau sama mbaknya mungkin gak begitu takut ya. Iya. Jadi kalau dia susah bangun, saya gendong, posisi keadaan tidur, saya dudukin di tempat apa itu buat toilet. Saya siram pakai air dingin, udah. Bangun dia. Langsung disiram. Iya. Dan biasanya kaget dia, suka kaget dan suka nangis. Tapi ya saya pikir. Disiplin lah ini ya. Disiplin dan gak masalah juga. Saya zaman waktu kecil digituin juga. Oh digituin juga? Oh kamu juga susah bangun. Karena ini ya bangun pagi emang agak susah gitu. Iya ya. Ini aja baru bangun tadi. Oh tadi baru bangun? Iya aku lihat tadi di ruang ganti dia masih tidur. Jadi dibopong sama supirnya kesini kan. Tadi dia masih tidur, Bu Sarah jangan ribut-ributnya katanya gitu. Aku pengen kasih beberapa foto sama Bintang ya. Boleh kasih lihat ini foto-foto di mana aja coba. Nah ini kayaknya memang apa namanya kalau sudah punya anak ini kita jadi hobi selfie-selfie. Mau dimanapun pengen foto ya. Ya buat kadang buat laporan ke mamanya sih. Buat laporan ke mamanya ke mantan juga. Mantan istri kan kebetulan komunikasi masih baik. Iya. Jadi lagi di sini, lagi jalan sama Bintang gitu. Kemudian ngetek dia apa segala macam. Suka olahraga bareng juga gak sih sama Bintang? Jarang sih, cuman dia nemenin sih pernah. Pernah pas lagi lari di rumah, di atas gitu, treadmill. Dia main di samping saya gitu. Pernah ini gak nyanyi-nyanyi bareng, jamming-jamming bareng? Udah kelihatan juga gak dia suka? Kayak ayahnya juga, suka cover song? Itu tadi. Kadang kalau pas lagi santai kan saya suka dengerin lagunya OJ. Iya. Mungkin karena yang memang, tadi di itu ya. Iya. Pernah saya bawa ke apa psikolog gitu ya. Dia lumayan bagus sih untuk IQ-nya gitu. Terus daya ingatnya juga bagus. Jadi itu lagu cuma diputar dua kali dia udah ingat gitu. Oh ya? Iya lagunya OJ itu. Iya yang tadi dikasih lihat. Oh hebat sekali ya. Aku mau kasih lihat ini waktu kamu bikin cover song ya. Tapi ini nggak sama Bintang ya, Bintang nggak ikutan ya. Boleh, boleh aku kasih lihat ya. Boleh dong diputerin. Kesetiaannya indah, takkan tertandingi, hanyalah dirimu satu. Cintaku tercapai,
punyai kebebasan, dan di kau percaya telah berjaya. Sama-sama cintaku hanya sementara. Nah, kalau anaknya ngafalin lagu cuma dua kali diputer langsung bisa hafal, Bintang. Kalau ayahnya? Kamu berkali-kali baru hafal. Berkali-kali baru hafal. Usia juga mungkin kan? Iya, aku gak tahu. Kamu sih katanya muda. Sama mudanya lah sama aku. Paling berapa sih? 26 kan? 25, kita beda setahun. Oh iya, beda setahunnya. Kenapa aku harus selalu lebih tua dari tamu-tamu aku? Aku coba kita sama-samain. Mau dong kamu nyanyi apa gitu buat kita di sini, mau ya? Mau dong. Please, boleh pinjam gitar aku, silakan. Kebetulan udah disiapin di situ. Kalau enggak lagu ini aja, lagu yang mau saya bikin buat buat nanti rencananya buat souvenir pernikahan gitu. Cuman enggak usah pakai gitar, enggak apa-apa. Oh iya, oke. Okay. Wah, spesial banget. Mau sekarang kamu nyanyi dulu deh buat kita pengen dengar seperti apa sih lagunya. Coba satu lagu yang ini dulu deh. Oke. Okay. Duh, saya kalau kayak gini jadi sajakah kau meragukan kesungguhan cintaku padamu, oh kasih. Bagaimanakah meyakinkanmu, ajarilah daku biar engkau mengerti cintaku nyalah untukmu. Ini yang pertama dan untuk yang terakhir. Hari ini ku nyatakan kasih. Udah cukup segitu aja. Sudahnya bikin nafas. Ini cewek-cewek gini. Oh my God, ya sayang banget lagunya untuk pernikahan, maunya buat kita. Oke, jangan kemana-mana, habis ini kita akan bicara tentang persahabatan sama Hengki Kurniawan ya, tetap di sini. Tapi dia punya satu itu tuh, apa teh? Apa? Teh bikin teh diet. Oh, teh diet. Karena saya makan martabaknya dia, saya mesti beli tehnya aja supaya keluar lagi. Oh, itu modus penjualan, gue rasa.